Pemirsa, ada yang unik dan juga menarik perhatian. Pasalnya ada sebuah patung ikan bandeng raksasa berdiri gagah terbuat dari knalpot brong bekas. Patung dihiasi sebanyak 4.000 lebih knalpot hasil razia Satlantas Polresta Pati selama 4 bulan. Inilah patung ikan bandeng raksasa yang terbuat dari knalpot brong dengan ukuran 2x11,5 meter, dibuat oleh pengrajin asal Desa Rendole, Kecamatan Mangurejo, Pati, Jawa Tengah. Pengrajin berhasil menyelesaikan pembuatan patung bandeng dengan waktu pengerjaan 10 hari. Patung ikan bandeng raksasa ini berdiri sebagai monumen yang unik dan menarik perhatian. Anda dapat menjumpainya di Jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun Pati, Jawa Tengah. Ide ini muncul dari bagaimana kepedulian dari Satlantas Polresta Pati terhadap bagaimana kita menciptakan situasi kamp Satlantas di wilayah Pati, sehingga kami mempunyai ide supaya ini menjadi pengingat ya kepada para pengguna jalan. Menurut saya ini ide yang bagus dan kreatif sekali ya, karena di daerah lain mungkin belum ada. Patung ikan bandeng raksasa tersebut diresmikan pada Minggu, 14 Januari 2024. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.